Seramai 119 penumpang yang menaiki penerbangan AirAsia AK1794 dari Singapura yang pertama tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu selepas pembukaan sempadan yang berkuasa pada 1 April lalu. Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Johniston Bangkuai berkata Singapura adalah pasaran penting bagi sektor pelancongan Sabah. Katanya ini kerana ia telah menjadi pasaran tumpuan dan hub penting yang menghubungkan pasaran tumpuan lain di seluruh dunia ke Sabah. Beliau kata demikian pada satu sidang media selepas menyambut ketibaan penumpang AirAsia AK1794 dari Singapura ke Sabah bertempat di KKIA.